Pemirsa, kita awal informasi pagi ini viral. Sebuah truk nyaris tertimbun tebing longsor saat melintasi kawasan Sitinjau Lawi, Padang, Sumatera Barat. Akibatnya terjadi kemacetan panjang dari arah Padang dan Solok. Sebuah video merekam detik-detik tebing longsor yang hampir menimpa sebuah truk yang melintas di Sitinjau Lawi, Padang, Sumatera Barat. Beruntung ada seorang warga memberi instruksi agar truk segera melaju lebih cepat. Video ini pun viral di media sosial. Peristiwa ini lalu dibenarkan oleh Dirlantas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Dwi Nur Setiawan. Sementara itu, longsor mengakibatkan kemacetan panjang. Pengendara diimbau untuk berhati-hati dan mengedepankan keselamatan. Tim Liputan Anis melaporkan.